Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang umur kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur tersebut, sehingga pada hari yang mulia ini kita bisa menambah bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ibadah yang terbaik, bekal yang terbaik untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik sampai hari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di antara prinsip seorang muslim yang prinsip tersebut adalah prinsip yang harus dipegang dengan kuat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian itu datang menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan hal tersebut. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Rabb-mu, kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang sesuatu yang diyakini, yaitu kematian. Ayat ini jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian itu datang. Allah turunkan ayat ini kepada manusia terbaik. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada manusia yang tidak diragukan ibadahnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala masih tetap mengingatkan kepada beliau untuk benar-benar menjaga ibadah beliau sampai dengan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kematian itu datang. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita melalui firman Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala wasiatkan dan perintahkan sebagaimana firman-Nya, wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan aku diwasiatkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan zakat selama aku masih hidup. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, selama kita masih hidup jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadikan semua aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hal yang istimewa dalam Islam adalah semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika niat kita dalam aktivitas tersebut adalah niat kebaikan. Semuanya, apapun yang kita lakukan, jika kita tanamkan niat yang baik, niat ibadah pada hal yang kita lakukan tersebut, maka dia akan menjadi bernilai ibadah pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah bahwasanya salatku, penyembelihanku, bahkan sampai hidup dan matiku, semuanya harus bernilai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Inilah yang dimaksudkan oleh nabi kita alaihi salatu wasalam dalam hadis beliau, innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Bahkan kata para ulama kita, makan dan minum, tidur dan istirahat kita, yang itu adalah sesuatu hal yang dibutuhkan oleh manusia, bukan ibadah,
Akan tetapi jika dia makan dan minum, istirahat dan tidurnya, dia niatkan untuk bisa menambah semangat ibadahnya. Dia niatkan agar supaya tubuhnya sehat, dan jika dia sehat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuap nasi yang dia masukkan ke dalam mulutnya, air yang dia minum, istirahatnya, waktu yang dia gunakan untuk beristirahat, semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang benar pada saat makan dan minum dan istirahat tersebut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua aktivitas kita hendaklah harus bernilai ibadah di sisi Allah. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan itu adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dihafalkan oleh anak kecil sebelum orang dewasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Semua kita menghafalkan ayat tersebut. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Itu hal yang penting, karena itu adalah tujuan hidup kita. Dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita menjaga ibadah tersebut untuk tetap terus kita kerjakan sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan ibadah apa yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi tidak menjawab amalan ibadah yang besar. Nabi tidak menjawab amalan ibadah yang menggunung. Nabi tidak menjawab umroh ataupun haji yang berkali-kali meskipun dia mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sedekah dan infak yang begitu banyak yang disedekahkan, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus meskipun amalan itu sedikit. Jemaah sekalian, ini menunjukkan kata para ulama kita bahwa kita benar-benar diperintahkan untuk menjaga konsistensi kita dalam melaksanakan amal ibadah meskipun ibadah itu sedikit. Dan Nabi pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya, Abdullah, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumu bil laili thumma tarakah." Wahai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Dulu dia adalah orang yang ahli ibadah di malam hari. Dia berdiri di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Tiba-tiba dia meninggalkannya. Nabi mencela orang yang seperti itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah sangat mencintai amalan yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar menjaga amal ibadahnya meskipun sedikit, lakukan terus-menerus. Dan apalagi jika kita menjadi seorang muslim dan mukmin yang bisa melakukan amal ibadah yang besar, dan dia bisa menjaga amal ibadah yang besar itu sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu lebih ideal lagi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa di antara keistimewaan Islam, jika seorang hamba benar-benar di masa sehatnya dia menggunakan masa sehatnya menjaga amal ibadahnya sampai perkara-perkara yang sunnah, maka akan datang waktu di mana dia akan sakit atau misalnya dia safar, Allah akan tetap menuliskan untuknya pahala amalan yang biasa dia lakukan di masa sehat dan di masa dia tidak safar tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza maridul 'abdu aw safara." Jika ada seorang hamba sakit atau dia sedang melakukan perjalanan jauh, di mana dia meninggalkan amalan-amalan sunnah karena sakitnya, dia meninggalkan amalan-amalan sunnah karena dia sedang safar melakukan perjalanan jauh. Tapi jika dia tidak safar dan jika dia tidak sakit, niscaya amalan itu akan tetap dia jaga. Orang yang seperti ini, kata Nabi, kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau dia sedang safar atau dia sedang sakit, maka tetap akan dituliskan untuknya seperti apa yang dia lakukan tatkala dia sedang sehat atau dia sedang mukim, tidak safar.
karena amalan itu senantiasa dijaganya. Salah satu keistimewaan dalam Islam, jika kita menjaga satu dua amalan, kita rutinkan itu, maka ketika kita tidak sempat melakukan amalan tersebut karena uzur syar'i, uzur yang dibenarkan dalam Islam seperti sakit atau sedang safar, maka tetap dituliskan amalan itu untuk kita seperti sedang kita lakukan amalan tersebut. Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya batas hidup kita di dunia ini sangat singkat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita sebagai umatnya, a'maru ummati ma baina 60 wa 70, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang lewat daripada itu. Ada yang kurang daripada itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lebih sedikit daripada itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur umat Nabi Muhammad tidak seperti umat-umat terdahulu, panjang umur mereka. Adapun umur umat Nabi Muhammad sangat sedikit dari mereka yang bisa lewat dari 60 atau 70 tahun. Oleh karena itu jemaah sekalian, umur yang sangat singkat ini hendaklah benar-benar kita jadikan pelajaran bahwa sudah berapa banyak di sekitar kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum umur itu, atau mungkin ada yang lewat sedikit dari umur itu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan itu pelajaran bahwa kita juga kelak akan dipanggil seperti itu. Sudah sampaikah di 60 atau belum? Kita mungkin akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang punya amalan-amalan spesial yang dia jaga, bahkan mungkin tidak ada yang mengetahui amalan itu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan diandalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada amalan-amalan wajib yang mungkin diketahui sebagai seorang muslim pasti dia menjaga amalan wajib itu, tapi amalan-amalan sunnah yang mungkin hanya dia dengan Allah yang mengetahui amalan sunnah tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwa di antara amalan yang bisa mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang Allah wajibkan dalam hadis qudsi. Setelah itu Allah mengatakan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan masih saja ada di antara hamba-hambaku yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang sunnah sampai aku mencintai hamba tersebut. Jika amalan wajib kita belum bisa mendatangkan cinta Allah karena banyak kekurangan dalam amalan wajib kita, maka kejarlah cinta Allah dengan amalan sunnah kita yang mungkin tidak banyak orang mengetahui amalan sunnah tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan kebaikan, di atas jalan ibadah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita untuk melaksanakan ibadah tersebut sampai kita melihat hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian banyaklah salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari Jumat seperti ini. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya telah mendahului kita, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya tidak membutuhkan salawat dan salam dari kita lagi. Allah dan malaikatnya telah mendahului kita, dan sudah cukup salawat dan salam dari Allah dan malaikat untuk Nabi. Tapi subhanallah, salawat dan salam yang kita berikan untuk Nabi ternyata pahalanya juga akan kembali kepada kita sebagai hamba, sebagai pengikut Nabi yang berselawat kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha ashra." Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas selawat itu untuknya sebanyak 10 kali. Kemudian dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima."